mana kita akan melihat pertandingan sepak bola secara langsung antara kesebelasan Binong FC berhadapan dengan kesebelasan Jember FC. Persiapan. Melihat saudara penonton, pertandingan sepak bola yang sudah dimulai kali ini, di mana tadi penguasaan bola dilakukan pemain dari kesebelasan Jember, namun terlihat penguasaan bola tadi dilakukan nomor punggung 17 baik ke depan tadi Acil, lagi-lagi upaya nomor punggung 13 ada Yadi, masih Yadi upaya terhadap Acil jauh ke depan, namun terjadi sebuah pelanggaran dari kesebelasan Jember. Penguasaan bola tendangan akan dilakukan Bagas. Siapa kelihatan di tujuh Bagas jauh ke depan tadi. Sebelah pendek pasti kita lihat nomor punggung 7 tadi ada Malik. Lihat kalau dilakukan nomor punggung 36. Baik dari kesebelasan. Binong ada Sadi, Wahyu. Coba umpan ke belakang tadi dilakukan Afgan. Krosingan tadi sebelah pendek penyelamatan. Masih upaya pemain dari kesebelasan Jember. Krosing tadi kejaran. Jauh sekali, masih bisa digagalkan. Lagi-lagi upaya terjadi sebuah pelanggaran penguasaan bola. Tendangan bola mati akan dilakukan nomor punggung 7 di mana ada Malik. Kembali kita lihat Malik melakukan sebuah eksekutor. Tendangan bola mati akan dilakukan Malik akan jauh ke depan. Tangkapan muda sebelum di babak 14 menit. Mencoba kali ini Yadi, namun kita lihat masih digagalkan. Serangan balik dilakukan Asmin. Asmin jauh kenapa terus hingga tadi. Bapaknya masih bisa digagalkan Asmin kali ini. Masih jadi kelokingan. Dilakukan nomor punggung 25 tadi Adnan. Jauh ke depan Adnan. Kembali kita lihat curian bola Bagas. Adnan mencoba kali ini upaya dipotong saja tadi oleh Yadi. Lagi-lagi tadi Adnan. Rasa bola pemain dari kesebelasan Binong mencoba melakukan tujuan dan masih bisa digagalkan Sadi. Dibilang tadi dilakukan upaya pemain dari kesebelasan Binong kali ini. Afgan mencoba melakukan sebuah karapan dapat terjadi. Afgan lagi-lagi Afgan mencoba melakukan sebuah terobosan lagi dari kesebelasan Jember. Dibilang pendek tadi masih Acil berbahaya. Digagalkan kembali tadi Kubis. Upat pendek tadi dia Gondal. Afgan kali ini lakukan sebuah nomor punggung 21. Kita lihat Bagas mencoba tadi Yadi. Langkah yang terus dilakukan pemain dari kesebelasan Binong. Lagi-lagi Wahyu mencoba buka untuk melakukan sebuah keharapan sedangkan dilakukan tadi kesebelasan Jember. Rapat dulu kita lihat saudara penonton jauh ke depan kali masih dari Acil buat lemparan Afgan setelah pendek dibiarkan saja tadi. Kembali kita lihat Yadi kali ini sebuah kesempatan dari kesebelasan Jember sangat berbahaya masih Yadi kita lihat terus melakukan tadi Kumis. Kembali tadi Kumis melakukan penyelamatan. Serangan balik dilakukan pemain dari kesebelasan Jember. Lagi-lagi Arsini tadi lakukan sebentar kali ini masih ada Romi mencoba umpan ke belakang namun kurang cermat. Kurniak pula nomor 21 upaya tadi nomor 43 Invadas Kumis mencoba kali ini melebar sidang kurang cermat. Kumis masih kita lihat upaya nomor punggung 7 tadi Malik. Kita lihat kurniak pula nomor punggung 14 lakukan sebentar lagi-lagi pertahanan masih lihat nomor punggung 7 jauh ke depan Malik. Siapakah yang tujuh balik hampir kita lihat. Harapan besar di babak pertama. Sebelah pendek masih tadi upaya jauh ke depan. Dibiarkan saja. Kedarat dilakukan sangat berbahaya. Kali ini melakukan sebuah sirkulan bola jauh ke depan. Akan tidak dibuat tadi kerana Ivan Binong masih enyon. Mencoba memberikan umpan terhadap nomor punggung 17 dari terhadap Acil. Tangkapan Binong ke belakang. Namun masih ada Acil. Kembali Acil melakukan olahan kali ini. Kawalan ke depan nomor punggung 21. Curian bola dilakukan. Hadir tadi berbahaya Ivan. Lagi-lagi masih bisa digagalkan kembali. Harapan besar tadi. Kedua kita lihat. Krosingan dan juga kontrol bola tadi yang dilakukan. Para dilakukan. Masih tadi Acil. Kembali Enyon. Mencoba upah terhadap nomor 27. Balik. Kembali serangan. Masih kita lihat balik.
Kuriat bola dilakukan nomor 36 tadi ada Sadi. Wasap bola berjalan kembali kepada Pindang untuk membasi Robi. Upaya satu kali melebar. Lagi-lagi Sadi. Kita lihat Kumis kali ini melakukan olahan bola ke depan terhadap Wahid. Namun masih bisa digagalkan kembali oleh pemain-pemain dari kesempatan Kibar. Kuasa bola jauh ke depan tadi Bali. Dan tendangan dilakukan Bali kali. Apakah yang akan terjadi? Eden mencoba lemparan jauh ke depan Robi. Sebuah tendangan jauh ke depan kali ini. Babu jangan terjadi sebuah gol tadi. Di mana sebuah harapan besar tadi yang dilakukan yaitu oleh Ipan mendapati sebuah gol harapan. Lengahnya tadi benteng pertahanan dari kesebelasan Kibar kali ini bagi skor 1-0.